1. Galaksi Urekul. Galaksi pusaran adalah interaksi galaksi spiral. Desain utama dengan inti galaksi aktif Seifert 2 di rasi bintang Canes Venatici. Baru-baru ini diperkirakan berjarak lebih kurang 23,4 juta tahun cahaya dari Bima Sakti. Tetapi metode yang berbeda menghasilkan jarak antara 15 hingga 35 juta tahun cahaya, radius rata-rata 30.000 tahun cahaya, usia 400,3 juta tahun, dimensi semu 6,9 minus 11,2, konstelasi Canes Venatici, koordinat Ra 13 derajat 29 meter 53, D plus 47 derajat 11 menit 43 detik, bintang 100 miliar. Galaksi Centaurus. Centaurus A atau NGC 5128 adalah sebuah galaksi yang menonjol di konstelasi Centaurus. Galaksi ini ditemukan pada 1826 oleh Scottish astronom James Dunlop dari rumahnya di Parramatta, di New South Wales, Australia. Terjadi perdebatan dalam literatur mengenai sifat dasar galaksi seperti tipe Hubble dan berjarak, radius rata-rata 48.500 tahun cahaya, ditemukan tanggal 29 April tahun 1826, jarak ke bumi 13,05 juta tahun cahaya, usia 13,27 miliar tahun, dimensi semu 14 minus 18, konstelasi Centaurus, koordinat Ra 13 derajat 25 meter 28, D minus 43 derajat 1 menit 9 detik. 3. Galaksi Black Eye. Galaksi mata hitam ditemukan oleh Edward Pigott pada tanggal 23 Maret tahun 1779 dan secara independen oleh Johann Elert Bode pada tanggal 4 April tahun yang sama, serta oleh Charles Messier pada tahun 1780. Radius rata-rata 26.481 tahun cahaya, usia 13,28 miliar tahun, massa semu gelombang 0,4 miliar M, dimensi semu 5,128 sampai dengan 10,71, konstelasi Coma Berenices, koordinat Ra 12 derajat 56 meter 44, D plus 21 derajat 40 menit 58 detik, bintang 100 miliar. 4. Galaksi Triangulum. Galaksi Triangulum adalah galaksi spiral, kira-kira 3 juta tahun cahaya dari Bumi di rasi bintang Triangulum, dan merupakan galaksi terbesar ketiga dari grup galaksi lokal, termasuk di dalamnya galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda, dan sekitar 30 galaksi yang lebih kecil lainnya, radius rata-rata 30.000 tahun cahaya, massa semu gelombang 50 miliar M, penemu William Parsons, Earl Rosse, konstelasi Triangulum, koordinat Ra 1 derajat 33 meter 50, D plus 30 derajat 39 menit 37 detik. Dimensi semu 41,7 sampai dengan 70,8, bintang 40 miliar. 5. Galaksi Sombrero. Galaksi Sombrero adalah sebuah galaksi spiral di rasi bintang Virgo. M104 adalah galaksi utama dalam kelompok galaksi M104. Dari bumi galaksi, ini tampak seperti topi sombrero. Jarak ke bumi 29,35 juta tahun cahaya, radius rata-rata 25.000 tahun cahaya, usia 13,25 miliar tahun, dimensi semu 3,5 sampai dengan 8,7, bintang 100 miliar, koordinat Ra 12 derajat 39 meter 59, D sampai dengan 11 derajat 37 menit 23 detik, konstelasi Virgo.
6. Galaksi Messier. Messier 82, dikenal juga dengan NGC 3034, galaksi cerutu atau M82, merupakan prototipe galaksi semburan bintang terdekat yang berjarak sekitar 12 juta tahun cahaya pada rasi bintang Ursa Major. Rasi bintang Ursa Major, jarak 11.5 lebih kurang 0.8 mili atau 3.5 lebih kurang 0.3 MPC. Ciri-ciri penting. Edge on Starburst Galaxy, ukuran semu V11, 2x4.3. Galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda adalah sebuah galaksi spiral yang berjarak kira-kira 2,5 juta tahun cahaya dari Bumi. Galaksi ini merupakan salah satu galaksi di luar galaksi Bima Sakti yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada malam yang cerah, tanpa bulan, dan tanpa polusi cahaya, jarak ke Bumi 2,537 juta tahun cahaya, radius rata-rata 110.000 tahun cahaya, usia 10,01 miliar tahun, dimensi semu 60/190, bintang 1 triliun, konstelasi Andromeda. Delapan, galaksi Cartwheel. Galaksi Cartwheel adalah galaksi lentikular dan galaksi cincin berjarak sekitar 500 juta tahun cahaya di rasi bintang Sculter. Luas galaksi ini sekitar 150.000 tahun cahaya dan memiliki massa sebesar 2,9 sampai 4,8 kali 10 EXPONENT 9 massa matahari dan berotasi pada 217 km per detik. Galaksi ini ditemukan oleh Fritz Zwicky pada tahun 1941. Radius rata-rata 65.000 tahun cahaya, massa semu gelombang 3,85 miliar M, jarak ke Bumi 489,2 juta tahun cahaya, dimensi semu 0,9 sampai 1,1, koordinat Ra 0 derajat 37 meter 41. D 33 derajat 42 menit 59 detik, penemu Fritz Zwicky, konstelasi Sculter. Sembilan, galaksi Grand Spiral. Galaksi Grand Spiral dikenal juga dengan nama NGC 123. Galaksi ini terdiri dari jutaan bintang terang dan debu gelap yang terperangkap dalam lingkar putaran gravitasi sebagai pusatnya. Gugus-gugus bintang biru mendominasi galaksi ini. Galaksi spiral berdesain agung adalah galaksi spiral yang struktur lengannya terbentuk secara jelas, terorganisir, dan cukup menonjol jika diamati, berbeda dengan galaksi pada umumnya yang kurang jelas strukturnya. Di alam semesta teramati, galaksi berdesain agung mengisi populasi galaksi sebesar kurang lebih 10%. Sepuluh, galaksi Bima Sakti. Bima Sakti atau Bima Sakti adalah galaksi spiral yang besar, yang di dalamnya terdapat tata surya, tempat planet Bumi beredar mengelilingi matahari. Matahari hanya salah satu dari sekitar 200 miliar sampai 400 miliar bintang. Usia 13,61 miliar tahun. Radius rata-rata 52.850 tahun cahaya. Kecepatan lepas 550 km per detik. Magnitudo mutlak -21. Jumlah bintang 100 sampai 400 miliar. Jarak matahari ke inti galaksi 2,560 sampai 2,710.